adik-adik. Ketemu lagi dengan Lose Suwarni, Lose Santi, dan Lose Gita. Hai, nah, hai. Kita akan beribadah bersama-sama hari ini kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu kita di dalam bait Allah dengan sikap hormat dan sikap berdoa. Yuk. Adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Adik-adik ikut dalam hati, Lose yang pimpin dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami mau beribadah kepada Tuhan, Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang hebat, Tuhan Allah yang perkasa. Sungguh kami mau menikmati Tuhan beribadah kepada Engkau. Sekarang ini ya Tuhan, kami mau serahkan waktunya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memimpin dan menolong setiap kami bersuka cita, bernyanyi, memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hah, adik-adik, kita mau kembali bersemangat nih Lose. Kita mau semangat terus. Semangat. Kenapa semangat? Kenapa ya? Kenapa harus semangat ini? Kenapanya? Karena kita ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Betul. Kita mau memuji Tuhan loh. Betul. Kita mau dengan semangat. Iya. Semangat. Kita mau bersyukur. Semuanya berdiri dong langsung. Betul. Sudah berdiri belum ya? Kita mau berdiri. Bersyukur. Kita mau naikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan. Kalau naikkan puji syukur dan semangat, apakah loyo Lause? Enggak dong. Tadi udah berdiri ya. Kita udah ajak berdiri dan kita mau semangat dalam menaikkan pujian ini. Segala puji syukur. Semua bergerak ya. Pandemi. Kapan pandeminya selesai, Lose? Kita nggak tahu, Lose, pandemi selesai kapan. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa semua yang terjadi itu ada di dalam rencana tangan Tuhan. Iya sih, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan semuanya baik ya, Lose. Betul, tapi kalau ada pandemi begini kan nggak baik, Se. Gimana dong? Pandeminya yang gak baik, tapi ada satu hal yang Tuhan mau kita belajar dari pandemi ini.
belajar apa? Belajar tetap percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan semuanya baik. Meskipun pernah kena COVID. Iya. Itu juga baik. Itu baik. Kenapa baik? Kok sakit baik ya, Lose? Tapi bukan itu. Kita bisa belajar percaya sama Tuhan. Iya. Kita bisa belajar berdoa kepada Tuhan. Betul. Dan kita tahu bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Dari semula, dari kemarin, hari ini, bahkan seterusnya. Sampai ke depan. Iya. Kita ada dalam tangan Tuhan. Dengan iman percaya, kita mau menaikkan pujian bahwa semuanya baik. Dari semula, Tuhan sudah menetapkan. Tuhan sudah rancangkan bahwa segala rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, Lause. Kita naikkan pujian ini ya, Lause. Iya. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian ini. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Adik, sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berdiri dengan sikap tegap, kita ikrarkan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Bagi anak-anak yang sudah mempersiapkan uangnya, kalau saat ini kalian memang mempersiapkan uangnya, kalian bisa masukkan dulu ke dalam amplop ya, Lause-Lause ya. Betul. Disimpan entah di amplop atau di celengan ya. Nanti ketika kebaktian sudah onsite atau kita bisa datang ke sekolah minggu di gereja, kita bisa berikan itu. Betul. Persembahannya. Tetapi jika hari ini kalian mau transfer juga bisa. Bisa. Tapi
tapi waktu transfer itu ada kodenya angka 1. Kalian bisa scan QR ya yang ada di mana kanan kiri ya. Ada di layar. Boleh minta tolong atau kalian bisa lakukan sendiri, tapi jangan lupa di belakang ada kode angka 1. Misalnya kalian memberikan uang 100.000 untuk persembahan. Jadi nominalnya angkanya adalah 100.001 ya, 101. Oke? Ya, perhatikan itu. Kita akan menyanyikan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus untuk mengiringi persembahan kita yang kita mau berikan kepada Tuhan. Jika dibandingkan dengan yang Tuhan berikan, gak ada sebandingnya ya. Gak ada papanya. Gak ada papanya. Tapi kita mau belajar memberikan, walaupun itu kecil Tuhan gak lihat. Tapi Tuhan lihat hati kita. Betul. Oke, yuk kita nyanyikan lagu ini, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan ibadah kami, kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan, jika dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, tidak ada apa-apanya. Tapi kami mau belajar untuk taat. Kami mau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sekalipun secara nominal itu kecil. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati persembahan setiap kami yang kami berikan pada saat ini. Pakailah Tuhan persembahan kami ini untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, sekarang ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, lause-lause ya. Anak-anak, kalian siapkan hati, siapkan Alkitab ya. Kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita dengar firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu apa, Lause? Seperti rusa yang rindu. Oh, berarti lagu ini mengatakan atau mengajarkan kepada kita seperti rusa yang rindu atau kepingin ketemu air ya, Lause. Iya, betul. Jadi betul. Firman Tuhan itu seperti air yang menjadi kebutuhan. Ya. Rusak ya. Betul. Firman Tuhan itu adalah kebutuhan kita yang utama. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Yesus. Lagi ya sama Lause Yeli dan semua Lause-Lause. Apa kabar? Semuanya baik-baik saja kan ya? Tadi udah puji-pujian, sekarang kita mau dengar firman. Nah, sebelum kita dengar firman, mari kita lipat tangan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu yang sudah mengumpulkan kami kembali di dalam Zoom ibadah ini. Tuhan, sebentar kami akan mau mendengar dan mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai dan mengurapi setiap anak-anak-Mu di Zoom ini. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kali ini Lause mau cerita mengenai kitab Nabi-Nabi ya. Nah, dan di sini Lause ditemani sama Lause Christine. Lause Christine yang akan bersama-sama Lause akan membahas kitab Nabi Yesaya ini. Sebelum kita mulai ya kitab Nabi-Nabi ini, kita mau tahu dulu nih Nabi itu siapa sih gitu kan ya. Nah, kita tanya Lause Christine. Lause, Nabi itu siapa sih, Se? Nah, Nabi itu adalah orang yang dipanggil dan diberi tugas oleh Allah untuk berbicara bagi dia. Dengan kata lain nih, Se, Nabi itu juru bicaranya Allah. Nah, paling kalian pernah dengar gitu ya, atau sering dengar istilah juru bicara presiden gitu ya. Nah, juru bicara presiden ini kan akan menyampaikan apa yang presiden sampaikan kepada masyarakat. Nah, begitu juga dengan Nabi. Nabi itu menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada mereka, lalu diteruskan kepada umatnya. Nah, seorang Nabi ini dia berbicara atas otoritas Allah. Dan mereka menyampaikan pesan-pesan penghukuman Allah atas umatnya karena dosa-dosa mereka, lalu mengajak umatnya ini untuk bertobat, untuk hidup taat kepada Allah. Jadi Nabi ini bukan cuma menyampaikan apa yang menjadi hukuman Allah untuk umatnya loh, Se, tapi juga mau menyampaikan belas kasihan Allah dan pemulihan Allah kepada umatnya. Jadi itulah Nabi, Se. Wah, luar biasa ya, Se, ya, Nabi itu ya. Tapi kan nggak semua orang bisa jadi Nabi ya, Se, ya. Dari mana sih orang itu bisa ditunjuk? Kita kan zaman sekarang juga kadang-kadang ada orang ngaku-ngaku Nabi kan, Se. Gimana kita tahu bahwa ini adalah Nabi Allah gitu, Allah, Nabi yang benar? Nabi, jabatan Nabi ini sudah nggak ada lagi sekarang, Se. Itu sudah digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang mengaku sekarang-sekarang ini, saya nabi, oh itu sudah salah ya. Di Alkitab sudah mencatat itu. Yesus adalah raja dan nabi. Dia sekaligus imam. Wah, semua komplit deh. Tuhan Yesus yang menggenapi. Oh, begitu. Wah, sekarang anak-anak udah dengar ya tadi ya, Lause Christine udah memberitahukan kita, nabi itu tuh gak bisa sembarangan orang. Dia itu pilihan Tuhan ya. Dan itu sudah digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita kan mau belajar Alkitab kita mengenai Nabi yang dulu-dulu itu ya. Nah, kita tahu ada 17 kitab Nabi-Nabi di Alkitab kita. Dan Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya ini adalah kitab yang terpanjang ya dalam Alkitab kita. Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu nih, Yesaya itu siapa sih? Dia sampai bisa kepanggil jadi Nabi. Background dia apa? Di dalam Alkitab memang nggak banyak nih, Se, yang menuliskan keterangan tentang Nabi Yesaya ini. Tapi dari semua tulisan-tulisannya, kita bisa tahu kalau Yesaya ini punya pendidikan yang sangat baik. Ya, lalu kita juga bisa tahu kalau Yesaya ini punya dua orang anak laki-laki. Namanya siapa? Nggak dituliskan, nggak dijelaskan. Tapi dia punya dua anak laki-laki. Nah, dia ini
dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di Yehuda menjelang akhir dari kehidupan Raja Usia. Nah, setelah Raja Usia meninggal, dia ini tetap terus melayani sampai di zaman Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkiase. Kira-kira oh, gitu, biasa, se. Luar biasa. Lose, kan di dalam kitab Nabi Yesaya itu kan ada 66 pasal ya, se ya. Nah, saya lihat di 39 pasal yang pertama itu berbicara mengenai hukuman Allah atas umatnya, di sini bangsa Yehuda ya, se ya. Dan juga nubuatnya terhadap bangsa-bangsa lain. Kenapa sih Tuhan harus menghukum umatnya sendiri, se? Kenapa? Nah, karena umat Yehuda ini dan beberapa rajanya sudah melupakan Tuhan. Mereka serakah, se. Mereka korupsi. Mereka suka menyebut hal yang jahat jadi hal yang sebagai hal yang baik gitu. Dan yang baik sebagai yang jahat. Wah, dan juga mereka ini suka merasa dirinya itu bijaksana. Wah, ini satu dosa yang sangat menyakitkan hati Tuhan, sehingga mereka dihukum sama Tuhan. Jadi mereka itu menyakiti hati Tuhan ya, saya, dan mereka tidak taat ya, saya, seperti itu ya. Iya, dan saya baca kan, Elsa, ternyata ada satu kejadian besar nih di yang diceritakan di dalam kitab Nabi Yesaya mengenai hukuman Allah, yaitu penyerangan bangsa Asyur terhadap Yehuda. Lose, bagaimana sih cerita mengenai penyerangan bangsa Asyur itu sendiri kepada Yehuda? Ini kisah penyerangan Asyur ke Yehuda ini kalian bisa baca ya di Yesaya 36 sampai 39. Nah, waktu itu Raja Hizkia ini menjadi raja di Yehuda. Lalu Asyur menduduki beberapa kota di Yehuda. Dan mereka mulai mengancam Yerusalem. Nah, Raja Asyur ini mereka mencemooh atau menghina rakyat Yerusalem dan berkata sama mereka bahwa bersandar pada Allah yang pada Allah mereka yang lemah itu adalah satu kesia-siaan. Nah, Raja Asyur menganggap Allahnya Israel itu Allah yang lemah. Yesaya diperintahkan oleh Allah untuk bernubuat kepada Raja Hizkia bahwa Allah akan membiarkan Yerusalem jatuh ke tangan Asyur. Nah, setelah mendengar berita itu, Raja Hizkia ini dia langsung berdoa kepada Allah, lalu meminta belas kasihan Allah supaya Allah membebaskan bangsanya. Dan pada akhirnya memang Allah menjawab doa Hizkia ini, se. Akhirnya Allah memberikan umatnya itu kemenangan dari Raja Asyur. Dan Raja Asyurnya dihukum, se. Sama Allah. Oke. Wah, Tuhan benar-benar ya, dia telah menjadi penolong bagi bangsa Yehuda. Tetapi setelah itu kan kita lihat nih, se. Setelah bangsa Yehuda, Raja Hizkia sendiri sudah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi setelah saya pelajari, saya baca, ternyata dia tuh tidak taat lagi ya, se ya. Padahal sudah mengalami Tuhan sedemikian rupa, tapi ternyata mereka masih melakukan sesuatu yang bodoh, yaitu dengan mempercayai bangsa Babel, bukan mempercayai Allah yang sudah menolong dia, begitu kan ya, se ya? Betul, betul kan, se? Betul. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa dia akhirnya bisa lebih percaya pada bangsa Babel, yang memang mungkin kelihatan dengan mata ya, tapi kan dia tidak mengalami sendiri. Tapi kalau dengan Tuhan kan, dia sudah mengalami bagaimana Tuhan menolong dia. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, se? Nah, itulah manusia, se. Ya, kita ini manusia berdosa, ya. Kerajaan Babel itu salah satu kerajaan yang juga besar, ya. Yang kalau mau dibilang, kalau mau berhadapan dengan kerajaan Babel, kayaknya, aduh, jadi takut, gitu. Nah, sekarang masalahnya kerajaan Babel ini juga memusuhi Asyur yang bagi kerajaan Yehuda mereka juga memusuhi kerajaan Asyur. Jadi sama-sama dong ada temennya nih, ibaratnya Raja Babel sekarang jadi musuhnya Asyur. Saya juga begitu. Nah, sekarang kalau bisa berteman, alangkah baiknya gitu ya. Jadinya Raja Hizkia ini merasa jadi aman, se. Nah, dalam tanda kutip aman. Jadi nggak perlu Tuhan lagi. Nah, itulah yang membuat
Akhirnya Raja Hizkia ini mendukakan hati Tuhan. Wah, ini jadi refleksi ke diri kita sendiri juga nih ya, Se, ya. Juga iya, kepada anak-anak ya. Kadang-kadang kita sudah mengalami pertolongan Tuhan berkali-kali, mungkin waktu kita sakit, waktu kita lagi lemah gitu kan, waktu kita lagi takut. Tapi kadang-kadang ada saatnya kita tuh malah lebih bergantung kepada hal-hal yang duniawi sifatnya ya, Se, ya. Misalnya Betul. kadang-kadang anak-anak lagi, contohnya nih, mungkin kalau saya pikir untuk anak-anak, dia lagi susah, dia belajarnya susah, dia malah nyontek gitu loh, daripada dia berdoa minta Tuhan hikmat buat belajar sungguh-sungguh. Iya nggak, Se? Bisa Iya. seperti itu kan? Betul. Ya, ya ada anak-anak ingat-ingat nih ya, ini pelajaran yang bisa kita dapat dari bangsa Yehuda yang dia atau Raja Hizkia tepatnya yang tidak ingat akan pertolongan Tuhan, tapi malah dia mencari pertolongan kepada manusia. Tetapi hebatnya lagi ya, Se, ya Tuhan tuh memang baik. Saya baca lagi berikutnya kan dikatakan kemudian Tuhan juga memberikan suatu penghiburan gitu kan, Se, ya. Jadi ketika mereka sudah bertahun-tahun setelah ini kan ada nubuat dari Nabi Yesaya bahwa bangsa Israel itu atau Yehuda dalam hal ini mereka dibuang ke Babel kan ya, Se, ya, dan mengalami di bawah penindasan bangsa Babel. Mereka percaya pada bangsa Babel tapi kemudian mereka ditindas oleh bangsa Babel bertahun-tahun kemudian. Tetapi di sana Tuhan juga menjanjikan suatu penghiburan kan, Se. Penghiburannya macam seperti apa aja sih dalam hal ini? Nah, Allah memberikan penghiburan, yaitu Allah berjanji, ya. Allah berjanji akan memimpin umatnya yang bertobat ini kembali ke tanah yang Allah berikan kepada mereka. Nah, Tuhan ini adalah Tuhan yang berdaulat. Jadi dia akan hadir untuk menolong, membela, lalu melepaskan umatnya dari musuh-musuh mereka. Nah, kalau kita baca ya di kitab Yesaya, di situ ada gambaran gembala yang baik. Nah, Tuhan itu akan menjadi gembala yang baik buat bangsa Yehuda. Dia yang akan menyediakan perlindungan, dia akan memelihara umatnya dengan lembut, gitu ya. Nah, nanti dan selanjutnya kalau kita lihat Nabi Yesaya bukan cuma memberikan penghiburan seperti itu ya, bahwa mereka satu waktu nanti akan kembali ke tanah mereka. Tapi dia juga memberikan satu nubuatan tentang kedatangan juru selamat yang akan datang 700 tahun sesudah Yesaya menulis kitabnya. Jadi untuk sekarang dan untuk yang akan datang. Wah, luar biasa ya, Se, ya. Memang setelah itu kan memang bangsa Yehuda itu kan memang mereka kembali ya, Se, ya, ke tanah Israel setelah mereka dibuang lama sekali di Babel dan akhirnya Tuhan membawa mereka kembali. Dan tidak berhenti di situ saja, Tuhan juga menjanjikan seorang juru selamat. Yang tadi Tuhan yang tadi Lausa katakan bahwa dia datang 700 tahun kemudian, yaitu Yesus Kristus yang kita semua sekarang percaya dan kita sembah. Iya. Dan saya ingat Lausa ada satu lagu yang sangat kita ingat yang kita nyanyikan setiap Natal, itu ada di Yesaya 9 ayat 6. Nah, aku pas dapat nih lagunya dan aku pikir bagus kalau lagu ini kita dengar sama-sama dan setelah itu bisa jadi ayat hafalan kita bersama. Oke. Gitu, oke. Kita dengar ya. Kita bersama. Dengar sama-sama ya lagunya. The God, the man, shall be the man, the shepherd.
Lagunya ya, lagunya indah sekali. For unto us a son is born. Jadi kita mari, kita sama-sama baca Yesaya 9 ayat 6. Mungkin kali ini kita boleh ya, ayat hafalan dalam bahasa Inggris, karena tadi lagunya kan bahasa Inggris tuh. Yeah. Jadi kita sama-sama hafalin dalam bahasa Inggris ya. Oke, kita buka Yesaya 9 verse 6. For to us a child is born, to us a son is given. And the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sesuai dengan lagu yang tadi. Nah, demikian anak-anak cerita mengenai Nabi Yesaya. Minggu depan kita akan lanjut mengenai nabi-nabi yang lain. Sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala berdoa, minta Rose Christine untuk berdoa untuk kita semua. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sungguh mengucap syukur karena kami bisa kembali belajar firman-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk janji akan juru selamat yang sudah Engkau genapi di dalam diri Yesus Kristus. Bukan hanya membawa pengharapan bagi orang-orang percaya di zaman dulu, tetapi juga memberikan pengharapan bagi kami semua yang hidup di zaman ini, bahkan zaman yang akan datang. Tuhan, sekalipun Yesus Kristus sudah naik ke sorga, tetapi kami bersyukur bahwa Roh Kudus ada tinggal bersama-sama dengan kami, yang akan menguatkan kami, orang-orang yang percaya, supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah kisah tentang kerajaan Yehuda dahulu menjadi satu pelajaran penting bagi kami hari ini. Agar kami tetap hidup mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan diri kami sendiri. Ataupun mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami. Memang saat ini Tuhan, kami sedang ada di dalam masa pandemi yang sulit bagi kami. Tapi biarlah Tuhan, mata kami tetap terus terarah kepada Tuhan. Pandemi ini biarlah boleh menjadi saat di mana kami boleh datang kepada Tuhan dan boleh mengakui bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan kalau tanpa Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, kalian sudah memuji Tuhan. Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Mari kita akan menutup kebaktian kita di dalam doa. Namun sebelumnya Lause ingin memberikan pengumuman. Yang pertama, anak-anak diingatkan untuk kembali minggu depan kita akan mengadakan kebaktian secara online di dalam pertemuan Zoom ya. Jadi kalian boleh mengajak teman-teman yang mungkin belum pernah ikut atau yang mungkin kemarin ikut tidak ikut lagi. Ayo kita ajakin teman-teman untuk kita bisa mengikuti kebaktian di dalam pertemuan Zoom ya. Kita bisa berinteraksi langsung dengan lause-lausenya meskipun secara online. Oke, nah yang kedua, anak-anak sekolah minggu GKY Pluit sedang mengadakan pendataan. Oleh sebab itu anak-anak kalian bisa kasih tahu mama papa bagi yang belum bisa mengisi G-Form ya, data di dalam bentuk G-Form. Nanti linknya akan ada di box description di bawah ini. Bagi kalian yang belum bisa mengisi sendiri, kalian bisa minta tolong papa mama untuk isi ya. Supaya tahu, oh ini namanya siapa, papa mamanya siapa, rumahnya di mana. Jadi langsungnya bisa memperhatikan kalian dengan lebih intens. Kita bisa berkomunikasi, karena kan gak bisa ketemu. Mungkin bisa by telepon, langsung-langsung bisa memperhatikan kalian ya. Oke, nah yang ketiga anak-anak, mungkin ada di antara kalian yang sekarang ini baru pertama kali ikut kebaktian online lewat Zoom ini. Bagi kalian yang baru pertama kali ikut pada hari ini, Lose Santi ingin menyambut kalian dengan sukacita ya. Dan biarlah minggu depan kalian juga bisa join kembali di dalam kebaktian secara online di dalam pertemuan Zoom. Oke anak-anak, senang ya kalau Lause melihat ada yang baru pertama kali ikut. Mari anak-anak kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih sebelum kita akan menutup di dalam doa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada kami untuk kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam di dalam kebaktian online kami. Biarlah puji-pujian yang kami nyanyikan boleh membuat Tuhan menjadi senang. Dan tolong kami Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu Tuhan setiap hari kami boleh berubah dan kami boleh semakin serupa Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa terus Tuhan untuk masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami tahu baik di Jakarta maupun di Indonesia ini Tuhan, jumlah yang terkena COVID semakin hari semakin meningkat. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong yang setiap orang-orang yang ada di dalam pemerintahan untuk mereka boleh mengambil tindakan-tindakan yang harus dilakukan berkenaan dengan penanganan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap orang-orang yang ada di dalam aparat pemerintahan yang mereka harus mengambil keputusan. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk mereka bisa mengambil keputusan yang tepat, yang baik, sehingga penyebaran dari COVID-19 ini boleh ditekan. Tuhan, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, maupun kami beserta dengan keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau juga mau terus memberikan kami kesehatan yang baik, sehingga kami boleh tetap sehat, kami boleh mengerjakan aktivitas kami
sehari-hari dengan berkat kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang mulai libur sekolah. Biarlah Tuhan di dalam masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak dapat mengisi masa liburan mereka dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat mereka boleh menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami menyerahkan untuk setiap doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.